Setuju kau yang ni? Kita dah jelas zip kita ni 8 inci. Jadi kita kena tambah setengah inci untuk dia punya basi di bahagian atas. Betul. Okay, so panjang zip tambah setengah. Tak kisah panjang zip tu berapa. Faham ke? Tak kisah panjang zip tu berapa. Okay, panjang zip tambah setengah. Jadi 8 inci setengah. Okay, betul. Okay, panjang zip daripada kiri sini sampai sini. Ya, betul. Tembaga ni je. Daripada tembaga sini. Tembaga ni sampai atas ni. Ni 7. Okay, semuanya 7.5. 7.5 sebab yang ni 8. Cikgu tak ada yang 8 eh? 8 dah habis eh? Tak ada cikgu, semua saya sama. Habislah. Maksudnya nak pakai ni agak susah sikit. Tapi boleh pakai. Faham jadi tak? Jadi yang lain jangan beli yang pendek lah. Ni cuma sebagai contoh demo saja. Tapi cikgu baju pakai. Betul lah ni nak buat ni. Ni cikgu baju lah yang sempit pakai. Boleh pakai, nampak cantik. Tapi nya cantik lagi kalau dipanjangkan. Alright. Tapi tak apa. Kita akan cover dengan design dia sebab saya akan buat corak pakai kain ni pula. So dia tak nampak. Tak nampak pelik. Okay. Cantik. Okay, jom kita buat 7.5 inci. So panjang zip 7 inci. Betul. Dia punya untuk kita potong adalah 7.5 inci. Alright, ingat okay. Untuk potong 7.5 inci. Tambah setengah daripada panjang zip. Alright. Okay. Okay cikgu, yang ini kita sudah, saya tunjukkan eh, kita sudah tandakan kerugian yang sebenarnya ada di sini. Nampak ke jari saya? Nampak. Okay, sekarang ni kita kena buat penyediaan pengeras. Okey, seperti yang saya tunjukkan tadi, ini adalah pengeras dia. Okay. Saya tak jahit dia punya hujung je. Saya biar dia punya design dia tu buku. Oh, macam tu. Dia ada kelebihan je cikgu? Tak ada, ni saja dia fashion. Ha, fashion ya? Fashion je semata-mata. Tiada yang salah. So, kita buat je apa yang kita suka. Fashion tak pernah salah. Yang salah kita. Cuma. Okey, okay, jadi saya saja nak buat dia tu buka macam ni. Penting tak ada kain terkeluar lah. Kalau tak ada kain terkeluar, okey. Sebab dia punya basi tu cukup. Tapi kalau basi tak cukup, kain ternampak kat sini. Okay, so saya biar dia terbuka macam ni. Orang ingat macam tak siap kan. Tapi sebenarnya design. Betul. Terpulang lah. Okay, baik. So sekarang berapa panjang yang diperlukan? Panjangnya adalah berapakah panjang ini. Tadi kita ukur berdasarkan panjang ni kan. Untuk cipta panjang belahan. Untuk kita gunting belahan. Baik. Tapi untuk pengeras ini pula, anda kena ukur panjang ini, kemudian anda tambah 1.5 inci. Macam tu. Tambah 1.5 inci. Betul. Untuk pengeras, boleh tulis panjang 7.5 tambah 1.5. Maksudnya panjang belahan tu kan? So, saya akan buat garisan live anda. Panjang belahan digunting tambah 1.5 inci. Siapa yang nak cepat pandai, boleh komen. Supaya lebih ingat di dalam kepala. Betul. Nak buat revision, ulang kaji, tekan button share. Betul. Lebih pandai, tekan button share. Okay. So, panjang dia 7.5 dan dia punya lebar dia 2.5 inci, cikgu. Okay, 2.5 inci pun sebenarnya. Sorry, maafkan saya. Hasil panjang dia adalah 9 setelah ditambah. Alright. 9 dan lebar dia kita ambil 2 inci suku, cikgu. Okay. Okay, boleh komen. 2 inci suku untuk lebar. Semua kena 2 inci suku. Jangan lebih sangat ya. Kalau nak lebih boleh. Cumanya saya dah test masa saya belajar dulu. Saya buat kecil. Tak cantik. Jadi saya buat macam ni 2 inci suku. Tapi kalau anda nak buat kecil lagi atau besar, kita pulang. Anda boleh komen lebar 2 suku. Okey, boleh komen lebar 2 suku. Ini adalah lebar yang terbaik yang setelah diulang. Dikaji-kaji ya cikgu. Dikaji ya. Saya dah pernah cuba buat kecil kan. Tak cantik. Dia kena besar macam ni. Betul. Okey. Bagus yang komen ni. Jangan lupa tekan button share. Kita ada 90 lebih. Bila nak 100 ni. Tapi tak apalah. Kita still mengajar saja. Okay. So sekarang ni. Bila kita sudah tandakan kedudukan. Kedudukan kita punya pengeras ni. Tengah-tengah ni kena ada lubang. Macam ni. Kita nak buat lubang kat tengah-tengah ni. Okay. So berapakah jarak lubang dia? Yang pertama saya minta anda. Daripada tepi ni. Anda jarakkan 1 inci dulu. Okay. Yang ni pun sama 1 inci. Okey, kemudian anda ganjakkan 10 inci pula. Betul. Ini untuk ruang zip nanti. Faham? Okey, so kita akan gariskan dia. Terima kasih Kak Kasna, lebar 2 suku Kak Faizan, lebar 2 suku Kak Suhati bersama. Okey, ini saya dah jelaskan kenapa kita buat 2.5 inci. Ini lebar 2.5 inci kan? Okey, betul. 2 suku kan tadi? 2 suku, maaf. Saya masih betul kan? Okey, 2 suku.
Sebab suku tu adalah untuk tengah ni kita nak buang. Bila kita buang tengah ni, tepi dia tinggal 1 inci. Okey, faham? Ni, dia punya tepi tinggal 1 inci, ni bersama tinggal 1 inci. Alright. Okey, itulah puncanya kita buat ukuran macam tu. Okey, faham? Okey. Okey, so dekat sini daripada hujung ni naik ke atas, naikkan setengah inci. Yang ni pun sama, daripada hujung ni naikkan setengah inci untuk kita buat tajam. Alright. Okey, yang ni tengah ni. Tengah ni. Kita akan buat insya-Allah lah sampai siap. InsyaAllah. Terima kasih Kak Hashimah. Alhamdulillah dapat ikuti live. Memang teringin nak buat baju zip depan. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Hashimah. Inilah waktunya. Memang kebetulan rezeki Kak Hashimah. Cikgu buat zip depan punya tutorial. First time ya? Pertama kali. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni buat terpulang. Alright. Saya tak ingat saya pernah share ke tidak. Tapi untuk benda ni, saya rasa macam first time lah. Design ni first time. Okey, betul. Ataupun dah lama sangat tak ingat lah. Mungkin boleh jadi. Okey, kita potong dia. Tak payah tambah basi di atas ini sebab kita akan tambah basi nanti semasa nak lekatkan pada. Okey, maksudnya basinya pengeras. Hanya pada kain ya, cikgu? Betul, basinya pada kain. Betul, itu betul. Subscribe sekarang.